Okey, kita tengok muka surat depan tadi. Bani Israel di Mesir. Nabi Yaakob ni, dia ada 12 orang anak. 12 orang anak. Ha, nak kena tengok belakang balik. Tengok belakang balik. Ha, ni cerita 12 orang anak tu. Bawah sama rajah tadi, ada 12 orang anak. Ayah, tengok belakang balik. Ha? Dah, tengok belakang balik. Tengok belakang balik. Ha, okay. Bawah nama Nabi Muhammad tu. Isteri-isteri dan anak-anak Nabi Yaakob. Yang dikenali juga sebagai Israel. Ha, Nabi Yaakob ni ada 12 orang anak. Ada 4 orang isteri. Isteri yang pertama nama Lia. Isteri yang kedua nama Rahil. Ha, setengah pendapat mengatakan Lia dan Rahil ni adik-beradik. Tapi syariat zaman itu boleh kahwin adik dan kakak. Ha, setengah pendapat mengatakan Lia dan Rahil ni sepupu. Jadi Nabi Yaakob ataupun Israel ni, dia kahwin dengan Lia, kahwin dengan Rahil. Dapatlah anak. Dengan Lia dapat anak Raubin, Syam'un, Lawi, Yahuza, Yasakir, Zabulun. Dengan Rahil pula kahwin dapat anak Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ha, ni dua orang yang paling dia sayang. Ha, Nabi Yaakob sangat sayang dua orang ni. Ya? Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Ha, Nabi Yusuf ni lah yang dibuang dalam telaga tu. Ya? Yang dibuang dalam telaga. Adik-beradik dia yang lain tipu. Kata Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ha, tapi bapak dia tahu dia boleh tipu. Dan Bunyamin tu adik Nabi Yusuf. Ha, Bunyamin ni baik. Dia tak terlibat. Masa nak buang Nabi Yusuf tu dia tak terlibat. Dia kecil lagi. Kemudian, Nabi Yaakob juga, dia kahwin dengan Zilfah dan Bilha. Zilfah ni, dia jariah kepada dia. Ataupun hamba lah. Ha, pembantu kepada dia. Dia kahwin juga dengan pembantu dia. Bilha ni pula, hamba kepada Rahim. Jadi dapatlah 4 orang anak lagi. Iaitu Jad, Asyir, Dan dan Naftali. Semua ada 12 orang. Anak-anak Nabi Israel. 12 orang anak-anak Nabi Yaakob. Inilah yang dikenali sebagai 12 suku kaum Bani Israel. Sampai sekarang ni. 12 suku kaum Yahudi sampai sekarang ni ada. Inilah dia asal dia. Asal daripada 12 orang anak ni. Kita tengok muka depan. Jadi kisah Nabi Yusuf. Nak simbang masa Nabi Yusuf ni pun panjang cerita dia. Kita ringkaskan. Adik-beradik dia tak puas hati. Sebab Yusuf dan Bunyamin paling disayang. Dan satu malam pula Nabi Yusuf mimpi. Bulan, matahari, bintang-bintang, semua sujud kat dia. Maksudnya, dia ni akan jadi Nabi. Ya. Jadi bapak dia sayang lebih. Bapak dia pula kebetulan seorang Nabi juga. Ya. Nabi Yaakob. Adik-beradik yang lain tak puas hati, mereka bertakat nak bunuh dia. Cara nak bunuh macam mana? Mereka bawa, hantar ke padang pasir, letak dalam telaga buta. Letak dalam telaga. Letak dalam telaga, baju dia mereka ambil, bubuh darah kambing. Pergi jumpa dengan Nabi Yaakob. Bapak, minta maaflah bapak, kami bawa tadi. Untuk dia dah kena makan dengan serigala. Bapak dia sedih lah. Itulah bapak kata, jangan bawa. Nak bawa juga, sekarang dah kena makan dengan serigala. Ini dia bukti. Mereka bagi baju Nabi itu dengan darah kambing tadi. Kan? Bapak dia pun peganglah baju tu. Tapi Nabi Yaakob dah pasal dah. Mereka ni macam tipu. Sebab apa? Baju tu tadi dia tak koyak. Baju tak koyak. Kata kena makan dengan serigala, makan dengan tambah. Baju tak koyak. Darah ada. Bapak dia dah agak dah. Dia pun mesti ada buat sesuatu. Tapi dia tak boleh kata apa. Nabi Yusuf ni tadi dikutip oleh orang, sampailah dia ni. Macam-macam lah peristiwa dia, sampailah dia jadi satu orang menteri. Di Mesir. Menteri makanan. Menteri perbendaharaan di Mesir. Banyak kisahnya. Dia lalui pelbagai kesukaran, pelbagai penderitaan, sampailah dia jadi menteri di Mesir. Ketika itu, ketua anak-anak kepada Nabi Yaakob ni, mereka ni hidup susah kemarau. Mereka pergi ke Mesir, minta bantuan daripada menteri Mesir. Mereka tak kenal kata yang tu Nabi Yusuf. Jadi cerita dia pun panjang lah. Kita pun tak buat cerita panjang-panjang. Akhirnya mereka pun berdamai. Dah berdamai, Nabi Yaakob dengan anak-anak dia semua pindah duduk di Mesir. Ni asal Bani Israel. Bani Israel ni asal dia pergi duduk di Mesir. Sampai di Mesir, keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi ni, mereka ni tak mau bergaul dengan orang lain.
Dia dengan geng dia, dengan buah dia saja. Dan mereka menguasai ekonomi. Ekonomi Mesir tu dikuasai oleh orang Bani Israel. Sampailah pada zaman Fir'aun, Ramses II. Fir'aun ni ada banyak, salah seorang nama dia Ramses II. Ramses II ni dia mimpi. Maksud mimpi dia, ada satu orang budak daripada Bani Israel akan hidup, akan kalahkan dia. Jadi pada tahun itu, dia kata budak Bani Israel yang lahir semua akan kena bunuh. Semua akan kena bunuh. Dan dari segi politiknya, mereka ni, Fir'aun ni, dia dah dapat tengok dah, orang Bani Israel dah kuasai ekonomi Mesir. Jadi cara nak hilangkan keturunan Bani Israel ni, dia bunuh anak-anak lelaki. Apabila orang Bani Israel kurang anak lelaki, anak perempuan mereka akan kahwin dengan orang Mesir. Jadi lama kelamaan keturunan Bani Israel ni akan terhapus. Tu dia punya strategi. Sungguh pun pada tahun itu, semua bayi lelaki daripada Bani Israel dibunuh, tapi Nabi Musa selamat. Cerita dia pun panjang juga, cara selamat semua. Kita pendekkan cerita, Nabi Musa ni dibesarkan oleh Fir'aun. Orang yang nak bunuh dia sangat. Punyalah nak bunuh. Budak-budak kecil ni, akhirnya dia yang membesarkan Fir'aun, membesarkan Nabi Musa. Nabi Musa pun besar lah. Dia pun ada jawatan dalam pemerintahan Fir'aun. Satu hari, ada dua orang bergaduh. Orang Mesir bergaduh dengan orang Bani Israel. Tengah-tengah bergaduh, Nabi Musa ni nak tolong pergi larai. Dia nak larai, dia sudah tumpuk orang. Dia tumpuk orang Mesir ni mati. Dia pun tak sengaja sebab dia ni jenis kuat. Dia tumpuk-tumpuk mati. Bila mati orang Mesir, Fir'aun marah. Pertenikahan kau lah ni, Bani Israel dengan orang Mesir memang tak nyam dah. Berlaku pula pembunuhan. Jadi Fir'aun perintahkan askar dia nak tangkap tukang bunuh ni. Rupanya tukang bunuh tu Nabi Musa. Nabi Musa terpaksa melarikan diri. Tapi kaum Bani Israel masih duduk di Mesir. Nabi Musa seorang lari. Lari sampai tepi Kuah Padang. Dia jumpa dua orang anak gadis. Anak gadis ni anak kepada Nabi Syuaib. Dua orang. Dia tolong ambil air dalam telaga. Kemudian dua orang adik kakak ni pergi jumpa dengan bapak dia pun beritahu. Nur ada satu orang lelaki baik, dia tolong ambilkan air untuk kami. Nabi Syuaib pun panggil. Pergi ambil, panggil lelaki tu mai. Bila lelaki tu datang, panggil Nabi Musa. Masa itu Nabi Musa belum menjadi Nabi lagi. Tapi Nabi Syuaib dah agak dah. Tengok daripada riak muka, tengok daripada cara cakap, tanda-tanda ni akan jadi Nabi satu hari lagi. Jadi Nabi Syuaib dia nak latih Nabi Musa ni. Bila dia jadi Nabi nanti, dia dah ada ilmu yang cukup dah. Macam mana cara nak latih? Nabi Syuaib kata, Musa kamu pilihlah salah seorang daripada anakku kahwin.